Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran menghanguskan sebuah gedung tempat pembelajaran jarak jauh di Universitas Udayana di Jalan PB Sudirman Denpasar, Bali. Gedung yang terbakar berisi sejumlah barang seperti kamera dan alat-alat elektronik lainnya. Berdasarkan keterangan dari saksi, api berasal dari atap ruang server Selasa siang. Untuk memadamkan kebakaran ini, petugas mengerahkan sekitar 7 mobil pemadam kebakaran. Petugas pun membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk melakukan pemadaman. Mau dipindahin, Bu?